Hai. Kamu siapa? Perkenalkan, aku Kala. Sebenarnya kamu mau apa? Tenang dulu. Adara, aku mau kamu ikut sama aku. Enggak, aku gak mau ninggalin saudara-saudaraku. Tapi mereka semua sudah pergi. Mau gimana? Jadi kenapa bunuh mereka sih? Adara, gak mungkin aku menghidupkan mereka semua. Tapi kamu tahu gak? Kala dalam bahasa Sanskerta itu artinya waktu. Tahu gak? Tapi kenapa Jenny bunuh mereka? Tapi kenapa? Harus kamu tahu, kalau kita paksa keluarkan semua kekuatan di tubuh kita, bisa-bisa kekuatan jahat juga ikut keluar. Jadi kamu harus bijak, ya, gunakan kekuatan kamunya. Kita ketemu saudara-saudara aku yuk. Lupakan aku, Adara. Lupakan aku. Serius. Guys. Tau gak? Mana? Tadi gue rasa pegang sesuatu deh. Pokoknya gue punya alat sesuatu. Yang pastinya bikin lo semua terpukau. Alat apaan? Alat yang bisa masih kita kekuatan super. Bentar, gua ambil. Wait. Bentar dong. Bentar. Nah, guys, lihat. Nih. Gua punya alat baru. Headphone. Bukan. Ini emang bentuknya kayak headphone, tapi tau gak? Ini bisa ngasih kita kekuatan super. Kekuatan super apa? Ya makanya itu gua belum tahu, ini mau dicoba. Apaan? Belum tahu. Kalau belum tahu ngapain ngasih tahu kita? Jelas lu. Sakit tuh. Tapi ya, menurut teori mekanika kuantum tentang atom dan atom. Aduh, ampun deh, gak kuat. Gak bisa. Lu ngejelasin kayak gituan ke kita, kita gak akan ada yang ngerti. Jadi mending langsung gue. Ih, Nora! Ini jangan dipakai ya. Ini kenapa sih? Adara ngigo di mana? Ini kok begini? Tolong dong. Ih, sebenarnya aku tuh enggak ngigo tahu. Aku tuh cuma terbangun dari mimpi buruk. Akhirnya. Rasya. Beneran ngigo dia. Lu ngigo lu. Ih, lu tuh ya tadi bilangnya suka, sekarang enggak, gimana sih? Apa sejak kapan gua ngomong suka sama lu? Ngigo nih anak. Diam deh. Oh iya, yeah. Sekarang mending ya Syat, lu hancurin headphone ini. Gua enggak mau ngeliat headphone ini. Apa lu orang capek-capek gua bikin sama? Diam. Hancurin sekarang, gua enggak mau ngeliatnya, hancurin. Kenapa sih Syat? Mau gua yang hancurin enggak dengan sehat? Ayo, udah, hancurin. Usah, udah, gua aja yang hancurin. Udah, lu hancurin aja nanti dia ngambek nian. Ngambek lu. Gua capek bikin. Ya yo buruan hancurin.